Apakah hukum pilih ketua yang larang kuliah agama pula dah hari penyakit pula ke? Jangan larang benda kuliah agama ni, mereka ajar orang sesat, ajar orang salah. Ajar orang yang memecah belahkan orang ramai. Faham lagi? Nah. Ha. Allah kata siapakah lebih zalim daripada orang yang tidak mahu mengimarahkan rumah-rumah Allah. Nah. Ha. Kita kuliah di besu masjid apa? Kang. Ulul Albab dibatalkan pasal politik. Kita bukan penceramah politik. Faham lagi? Nah. Ha. Cuma orang politik hak PAH banyak panggil. UMNO panggil kok jarang-jarang. Jadi akhirnya dikata kita penceramah PAH. Dah, faham penceramah agama. Nah. Ha. Dan sekarang alhamdulillah habis ulu-ulu mana pun masjid UMNO panggil. Masjid PN. Nah, dan pagi tak ada balik nak lagi. Nak lagi. Nah, dia baru tahu bukan penceramah politik. Dah. Nah, ha, cuma ketik sikit-sikit. Ha. Ambo ada lagi ketik langsung. Nah, ketik itu peringatan. Jangan orang kuliah. Biar imarahkan masjid. Faham lagi? Ha, biar hidup masjid itu. Kita dah tak minat. Kuliah kita tukar halang pula. Takut-takut kita masuk neraka lagi. Faman azlamu mimman. Barang siapakah yang lebih jahat mimman? Mana amal? Amal sajadallah ayus karofi hasmuh. Yang daripada disebut nama Allah dalam ini. Maksudnya, kalau orang, ada orang larang mengajar di agama di masjid, Allah kata siapalah lebih zalim daripada orang ini. Orang ini paling zalim. Wasa'afi qarabiha lagi paru. Nak tutup terus masjid. Tak mau biar orang mari. Dah, cepat. Akhirat lagi masuk neraka. Zalim. Ha, masuk neraka. Dalilnya Allah kata, inna a'tadna lizzalimina nara. Sesungguhnya kami sudah sediakan bagi siapa yang berbuat zalim akhirat kali api neraka. Faham lagi?